Dua unit Daihatsu Xenia terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2, tepatnya di kawasan Paltilu, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Sabtu 11 Februari 2023. Salah satu mobil terbalik menimpa bagian depan kendaraan lain. Kecelakaan ini dikabarkan warga yang kemudian membagikan video rekamannya ke media sosial warga Pajampangan Sukabumi. Telah terjadi kecelakaan dua unit mobil terbalik di kawasan Paltilu, Cigaru, Desa Kertajaya. Alhamdulillah, pengemudi dan penumpang selamat. Tidak ada korban jiwa. Jelas pria yang merekam sesaat setelah kecelakaan terjadi dengan smartphone miliknya. Dalam rekaman, terlihat Xenia dengan nopol F1321PV dalam posisi terbalik, menimpa Xenia lain bernopol 1432UJ. Kondisi mobil yang terbalik mengalami kerusakan cukup berat, sedangkan yang tertimpa hanya bagian depan dan badan kiri. Aryo, warga Bojong Asih Desa Kertajaya, membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaannya sekitar jam pukul 8.40 WIB, ucapnya kepada sukabumiupdate.com. Belum diketahui kronologi kecelakaan yang membuat dua kendaraan ini bertumpuk. Menurut warga sekitar, Xenia warna silver gelap atau abu gelap dari arah Surade menuju Pelabuhan Ratu, sedangkan Xenia lain dari arah sebaliknya. Sejumlah petugas kepolisian sudah berada di lokasi kejadian. Keterangannya nanti disampaikan ke Polsek, jelas anggota Polsek Simpenan di lokasi kejadian. Setelah dievakuasi, kedua kendaraan tersebut kemudian dibawa ke Polsek Simpenan. Informasinya, kecelakaan ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.